Sebagai konselor, saya sering didatangi seorang yang berkata, "Pak, keluarga saya tidak mengasihi saya. Teman-teman saya mengacuhkan saya. Pak, teman-teman di kantor saya sepertinya tidak suka bersahabat dengan saya." Maka saya menyarankan kepada orang-orang yang datang kepada saya seperti itu, atau juga kepada Anda, kalau Anda seperti itu, bagaimanapun juga berlaku hukum tabur tuai. Mulai sekarang coba, bukan minta dikasihi, bukan minta diperhatikan, bukan minta dimengerti, tapi taburlah senyum, taburlah kebaikan, belajar mengerti orang lain, mencoba berbuat baik, maka nanti Anda akan merasakan tiba-tiba sekitar Anda juga mulai ramah, senyum, mengerti Anda, dan baik kepada Anda. Karena itu, mulailah menabur, menabur, menabur.